Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi berakhirlah majlis khatam Al-Quran SMK Puteri Ampang. Jadi kita sangat bersyukur Allah memberkati majlis kita dan dapat kita sempurnakan majlis tersebut pada malam Jumaat yang berkah ini. Baiklah, saya mulakan ucapan saya kepada Cik Amir Al-Fatah Fuso daripada pihak United Overseas Bank, kepada yang berusaha Puan Mahmudah Muhammad Nur, Penolongkanan Takbir dan Kurikulum, Puan Sofia Binti Zainal, Penolongkanan Hadirwan Murid, Guru-guru kanan, dan tak lupa kita pada hari ini dah buat Fazia Huarik daripada pengerusi alumni Soga kita SMK Puteri Ampang. Jadi saya mengalu-alukan kedatangan kedua beliau, Cik Fatah dan juga Cik Fazia kepada majlis kita pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada yang berbahagia pengerusi Wali Pipik IBG kita, Cik Max Adik Samani, dan juga kalau ada ialah AJK PIPG ya, dan juga barisan tetamu yang terdiri daripada kaki tangan UOB, dan juga guru-guru dan anak-anak yang khatam Al-Quran pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita telah berjaya menggunakan program yang kita atur untuk sepanjang bulan Ramadan, kita sebut program yang Ramadan. Jadi sepanjang bulan Ramadan banyak kerja-kerja dan juga amalan yang kita telah lakukan, dan pada hari ini dah kemuncaknya yang kita zahirkan dalam majlis khatam Al-Quran. Dan semalam kita sempurnakan majlis gotong-royong memasak bubur lambung. Jadi pada tahun ini saya merasa amat bersyukur kepada Ilahi kerana pada tahun ini SMK Puteri Ampang mendapat rezeki yang saya anggap sebagai melimpah ruah. Saya kerana berikutan pada tahun ini juga ada penyumbang daripada United Overseas Bank, kita ada penyumbang daripada alumni kita Asoga, daripada guru-guru, orang perseorangan, ibu bapa, dan juga ramai lagi pihak yang menyumbang kepada anak-anak murid SMK Puteri Ampang. Jadi kita patut bersyukur kerana segala sumbangan, derma, zakat yang kita terima, akan terima sebentar lagi, ini merupakan satu rezeki pada kita. Jadi alhamdulillah. Untuk pengetahuan anak-anak, majlis khatam Al-Quran ini merupakan majlis yang kita adakan pada setiap tahun, baik-baik kita menyempurnakan program di Ramadan. Walaupun di bulan tahun, sebenarnya khatam Al-Quran ini mempunyai kelebihan yang sangat istimewa kerana turunnya rahmat Allah dan dibuat para malaikat yang juga sama-sama hadir pada majlis kita pada hari ini. Ini kita tak nampak. Tapi bersama-sama membaca dan mendoakan kesejahteraan kita. Jadi sebab itulah bila kita berada dalam majlis ilmu ini, kita perlulah membaca dengan bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah SWT. Kita dipanjangkan umur, dapat hadir dalam majlis ilmu seperti ini. Jadi amalan membaca Al-Quran ini memang menjadi tuntutan dalam agama kita. Sebab itulah bekalan kita yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Seperti yang salah seorang ulama kita yang telah pergi mendahului kita, bahawa amalan kita di dunia ni ialah macam kita punya buku akaun lah. Apa yang kita akan bawa masa di akhirat nanti? Adakah buku akaun kita ada banyak duit ke, duit sikit ke? Itulah amalan kita di dunia ni lah yang menjadi akaun kita di akhirat nanti, semasa kita nak berjumpa dengan Allah SWT. Jadi kita hidup di dunia ni bukan hanya untuk dunia saja, tapi kita perlu bawa bekalan bersama kita. Sekarang ni kita tak kira usia tua ke muda ke, kita bila
kita masuk boleh dijumpa oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita tak tahu umur kita. Oh, bila sampai begini. Jadi kita tak tahu ajar kita bila. Jadi bawalah perkataan selain kita hidup. Kita raihkanlah majlis ilmu dan bulan Ramadan ni. Dan 10 Ramadan ke akhir ini lipatkan dia dengan amalan kita. Ya, jadi saya harap anak Puji Ampal ya, dapat menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ni dengan lebih bagus, lebih baik daripada tahun yang lepas. Jadi sebenarnya kelebihan membaca Al-Quran itu banyak. Jadi kalau pengetahuan atau tetamu yang dilahirkan anak-anak yang katakan Al-Quran ini, kalau tak silap saya ada dalam 11 orang. Betul tak betul lah? Ya? Betul? Dan juga guru-guru dalam 10 orang. Ya? Jadi pada tempat ini kita lahirkanlah ya, mereka yang telah bertarus pada hari hari persekolahan, pada masa yang diberi ya, pada sepanjang bulan Ramadan ini. Dan kita zahirkan hari itu dalam satu hari yang istimewa untuk mereka dalam dekat darus dan dapat mengatamkan macam Tuhan pada bulan Ramadan ini. Jadi pesanan sikmu ya, untuk murid-murid hari ini wujudkan hari terakhir persekolahan ya, seperti yang telah perhentangan hari luar murid di tahun kita akan bersekolah semula pada 11 hari bulan Jun nanti. Jadi maksudnya anda akan berada seminggu lagi di rumah pada bulan Ramadan. Bolehlah tingkatkan amalan ya, sebab di rumah siapa rasanya mungkin antara anda semua ada yang belum habis baca Al-Quran, belum datang baca Al-Quran sempat lagi ya. Jadi ada masa di rumah tu bacalah ya, siapa yang belum tamat ataupun kata Al-Quran. Jadi pesan cikgu, walaupun dalam masa cuti ya, jangan lupa ya, bertanggungjawab kita ya, kepada diri kita sendiri ya, dari segi amalan tapi dan juga dari segi pelajaran ya, kita kena ambil kira ya. Jadi baru saja sebelum kita punya peperiksaan pertengahan tahun berlalu ya, cikgu-cikgu pun pada cuti ini akan dibekalkan dengan skrip-skrip jawapan anda ya, sambil akan masak kuih, buat kuih, besok akhir sambil datuk menanda kertas jawapan anda ya, saya harap cikgu yang menanda gembira sebab anda boleh memberikan jawapan yang terbaik. Jangan buat cikgu menanda juga berlut apa, berkeluat juga, berkeluat tadi yang tu tak ada ke, kulit tu macam mana jawapan. Jadi keputusannya kita akan dipertemukan semula dengan markah anda, dengan ibu bapa anda dalam kita sebut majlis atau sebut dialog kemenjadian kualiti murid. Dulu kita panggil hari bicara akademik, hari temu mesra, hari diskusi. Tahun ini kita akan panggil bersama-sama dengan bapa dan ibu bapa anda dalam majlis kemenjadian kualiti murid. Bukan sahaja akademik yang kita akan bertangkan kepada ibu bapa, tetapi juga sasihannya, disiplinnya, ya, akademiknya. Sebab itulah namanya seperti itu, sebab dia lebih lengkap ya? Jadi selain itu juga cikgu berpesan dalam tempoh bersyukur ini, jagalah keselamatan diri ya, jagalah diri anda elok, jangan terlibat dalam perkara yang tidak baik, musibah ya, boleh berlaku di mana-mana ya, bagi mereka yang pulang ke kampung termasuklah guru-guru ya, selamat bercuti, memandulah dengan berhati-hati ya, saya harap dapat berjumpa lagi murid-murid dan guru-guru semua pada Selasa 11 hari bulan Jun ya, jaga kesihatan ya, baik dan juga keluarga ya. Dan bagi anak-anak ya, pada hari raya nanti ya, dalam masa kita nak menyambut Syawal nanti ya, dalam tak berapa hari lagi ya, mintalah ampun, mintalah maaf ya, daripada ibu bapa ya, ahli keluarga ya, selama ini kita ada buat salah, buat silap ya, minta ampun dari hati yang tulus dan ikhlas ya. Dan juga saya rasa beruntunglah anak-anak ya, rakan-rakan guru yang masih ada ibu bapa
Kalau ada antara kita ada juga yang mungkin ayah sudah pergi mendahului kita, ibu yang dah mendahului kita, dan kita panjatkanlah doa untuk mereka supaya mereka juga tenang dan aman di sana. Ya, macam cikgu, cikgu tak ada mak ayah dah, cikgu anak yatim piatu. Ya, tak ada tangan mak nak isyur pagi-pagi raya, tak ada tangan ayah nak isyur. Cikgu akan pergi ke rumah abang di mereka, selanjutnya di perguruan Jalan Ampang. Macam cikgu abang pagi raya pergi situ. Jadi bagi anak-anak yang ada mak ayah, minta ampun, minta maaf dan hargailah hadirat mereka dalam hidup anda. Sebab kita, ibu bapa kita tak ada dalam gantinya. Jadi mana yang buat silap, dia selalu kadang-kadang mak ayah dia suruh, kadang-kadang buat muka, berkempan menyuruh, mak suruh basuh pinggan ke, tolong adik ke, tolong masak kan, semua buat muka. Ha, sepatutnya tak begitu. Bila apa silap kita tu, minta maaf cepat-cepat. Kita tak tahu bila masa kita dipanggil ke dalam. Jadi masa cikgu, buatlah amalan dalam bulan Ramadan ini, lipatkan dia, amalan anda supaya kita menjadi manusia yang berjaya dunia dan akhirat. Sebab kita juga bertanggungjawab kita sebagai manusia bagi guru juga, jangan anda lupa. Dan kemudian lagi kita ada majlis salam-salam, bermaaf-maafan, minta maaflah dengan cikgu-cikgu. Kita tahu ini ada maaf kat cikgu. Cikgu sebut dia tadi macam-macam, akan ada lah cerita pasal cikgu ni. Jadi minta maaf dengan cikgu, cikgu minta maaf, ditata-tata kat cikgu, maaf kat cikgu. Dan kita pun sama-sama manusia, kita saling bermaaf. Jadi pada tahun ni juga kita akan menerima sumbangan daripada Asoga, menerima sumbangan daripada Nurobi. Ya, nanti ada orang yang cara sebut Asoga ni dia ramai batch. Dari tahun ini juga nanti akan disebutkan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Asoga. Dan saya harap anak-anak bila dah habis belajar, masuklah alumni. Sebab anak juga akan membantu adik-adik yang di bawah. Mungkin kakak-kakak macam Cik Wazir ni membantu anda. Selamat datang kepada kakak-kakak kita, iaitu Cik Muhammad Fauzi, pemegang dari Pengarah Eksekutif Pembangkitan Islam di Ubi. Jadi kita temukan. Selain itu, kita dapat kena berbakti lah bila anda dah berjaya satu hari nanti. Pulanglah semula ke sekolah, bantulah adik-adik yang akan kenali dunia untuk bersekolah di SMP Bukit Ampang. Jadi kita sumbang sekolah kepada sekolah kita. Jadi selain itu juga ramailah guru-guru yang memberi sumbangan, mantan guru yang turut memberi sumbangan. Jadi walau kecil, walau besar pun sumbangan yang diberi, kita bersyukur. Tak ada lagi dan Allah SWT adalah sahaja yang membalas dia. Saya harap anda semua menghargai sumbangan-sumbangan yang diberi. Jadi saya tak nak berucap panjang. Tetamu kita yang kita tunggu tadi tahun 3 dari Cik Muhammad Fauzi yang dikirusan dari pejabat. Jadi sebelum Cikgu mengakhiri ucapan, Cikgu mohon maaf salah dan silap jika ada selama saya bekerja dengan guru-guru dan juga murid-murid ada silap, kesalahan kata, tersilap bicara, tersilap tindakan, saya mohon maaf dari hujung rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.